Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB resmi diperpanjang oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan hingga satu bulan ke depan. Langkah ini diambil karena Tangerang Selatan masih mengalami kenaikan kasus COVID-19. Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga satu bulan ke depan. Langkah perpanjangan PSBB diambil usai Pemkot menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Banten Wahidin Halim. Saat ini Kota Tangerang Selatan masih menjadi zona merah. Setiap hari terjadi kenaikan angka kasus COVID-19. PSBB juga diperpanjang karena masih ada warga yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Karena memang sekarang ini transmisinya adalah karena akibat-akibat sentuhan-sentuhan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak mencuci tangan, tidak menggunakan masker, dan tidak menjaga jarak, itu yang penting buat kita dalam PSBB sekarang ini. Jika tak diperpanjang kembali, PSBB Tangerang Selatan akan berakhir pada 21 Oktober mendatang. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.